Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI langsung mengamankan pick up yang parkir di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Jombang. Mobil ini parkir tepat di bawah rambu larangan parkir. Tanpa menunggu pemiliknya, mobil diderek dan dibawa ke kantor lalu lintas Polres Jombang. Razia kendaraan ini tidak hanya dilakukan pada kendaraan yang menyalahi aturan, namun sejumlah mobil dagang yang terparkir tanpa dilengkapi dokumen juga ikut diamankan. Bahkan petugas sempat mengamankan mobil milik desa yang terparkir sembarangan di depan RSUD Jombang. Ali Arifin, Kasih Trantip Satuan Polisi Pamong Praja, mengatakan penertiban dilakukan usai surat teguran larangan parkir di kawasan terlarang. Hasilnya ada 8 kendaraan diberi tilang dan 3 diderek untuk diamankan. Di Jalan Sudirman terdapat pelanggaran 8 yang menempatkan kendaraan. Unsur pelanggarannya adalah melanggar parkir, kemudian dokumen atau surat-surat kendaraan tidak ada, sehingga ada 3 tadi yang ditilang, dari 8 ditilang semuanya, 3 kita amankan di lantas, di Pak Kasat Lantas ini, yang 5 di berbulan-bulan namun ditilang. Rencananya razia ini akan terus digelar untuk menertibkan kendaraan yang membandel parkir sembarangan. Seluruh kendaraan yang ditilang dan diamankan agar memiliki efek jera melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Saiful Mualimin, CTV.